Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk sahabat semua. Kembali kami hadir channel-channel family dengan tutorial ini ya. Ini adalah canda bolong yang sudah besar ya, yang ada di teras kami. Ini ternyata tidak mudah ya, canda bolong juga harus punya rambatan nih sahabat. Makanya kali ini kami akan membuat rambatan untuk janda bolong dan juga untuk tanaman-tanaman rambatan lainnya ya. Begini ya hasilnya. Bagaimana caranya? Dengan cara sederhana, ikuti kami ya. Go go go. Baik sahabat Janur dimanapun berada, begini ya persiapannya ya. Streaming ini kawas streaming bekas ya saya ya, lumayan mau dipakai. Ada kayu dan juga ini sabut kelapa. Kalau saya ini bekas akar yang sudah lapuk. Ada juga mengikat untuk kabel ya ini ya, kecil saja. Kalau diperlukan juga tali. Persiapannya seperti ini ya, sederhana sekali ya sahabat ya. Tapi intinya nanti hasilnya sudah bisa dilihat lumayan. Tidak usah beli toko tanaman hias untuk rambatan tanaman seperti janda bolong dan juga mungkin singonium ataupun yang lainnya yang seperti sirih gading. Oke ya sahabat ya. Oke sahabat semua ya, begini dimasukkan sabutnya masuk ke dalam streaming ya, terus kita ikat nih, kita ikat dan kita kaitkan biar kuat ya, seperti ini ya. Hasilnya memang belum rapi, tapi nanti kalau sudah diikat semua kita rapikan dan bagus. Nah ini kita sudah mulai merapikan ya, yang masih kosong juga bisa kita kasih lagi serabutnya ya biar merata. Gunakan gunting ya untuk merapikan ataupun mengait-kaitkan ikatannya. Begitu ya sahabat ya. Nah begini nih sahabat, sudah ini sudah finishing ya, udah rapi nih hasilnya, udah oke. Siap dipasang di potnya ya. Oke ya, terima kasih. Nah inilah hasilnya sahabat semua ya, rambatannya yang sudah jadi. Walaupun tidak bagus sekali, tapi intinya dengan usaha kita ya, paling tidak kita sudah mengurangi biaya untuk membeli di tanaman hias untuk rambatan tanaman hias. Begitu sahabat ya, nanti bisa dirapikan lagi dengan pakai kawat yang bagus, beli dan juga alat yang bagus, nah, hasilnya juga lebih bagus. Seperti ini hasilnya ya, lumayan banget untuk rambatan singoniumnya. Bisa dilihat, bisa lebih cantik, dan tanaman-tanaman ini harus dirambatkan ya, para pencinta tanaman hias ya. Oke, begitu ya sahabat semua ya. Terima kasih ya yang sudah mendukung channel kami, channel Janur Family ya, yang sudah like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.